Pertentangan dan persaingan politik dalam memperebutkan kekuasaan merupakan hal yang lazim ditemukan dalam alam demokrasi. Namun, bagaimana menjadi seorang yang kritis terhadap kekuasaan dengan tetap bersikap rasional, bertanggung jawab, dan santun pernah dicontohkan dengan baik oleh Bung Hatta. Terutama setelah tokoh proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956. Ini adalah salah satu paragraf dari surat pribadi Muhammad Hatta yang dikirimkan pada Presiden Soekarno pada tanggal 27 Februari tahun 1957. Surat ini dikirim Bung Hatta untuk mengkritik tindakan Soekarno yang getol menyebarkan konsepsi demokrasi terpimpin yang hendak membawa PKI masuk ke dalam kabinet. Dalam banyak kesempatan, saat itu Soekarno kerap menyatakan bahwa hanya lewat demokrasi yang sentralistik tujuan masyarakat adil dan makmur bisa diwujudkan. Dalam suratnya, Hatta menyatakan tindakan Soekarno yang ia nilai melanggar Undang-Undang Dasar ini tidak saja menimbulkan pergolakan di daerah, namun juga membuat resah sejumlah tokoh politik yang mendapat teror dari pendukung Soekarno karena mengkritisi konsepsi demokrasi terpimpin yang digulirkannya. Surat-surat pribadi yang berisi kritik memang sering dikirimkan Bung Hatta kepada Bung Karno setelah ia resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956. Nah, jadi kalau Bung Hatta itu menulis surat kepada Bung Karno, itu memang sudah merasa ini teman seperjuangannya. Yang satu di dalam pemerintahan, yang satu sudah step out, sudah keluar. Jadi diharapkan nanti Bung Karno tetap akan mendengar ini atau membaca. Gitu. Memang mungkin tidak ditanggapi, tidak dijawab. Satu dua mungkin dijawab. Tetapi yang penting bahwa ada masukan kepada beliau, kepada kepala, kepada Presiden Republik Indonesia. Mereka sebetulnya dari dulu selalu saling mengisi. Karena itu kalau ada permasalahan, Bung Hatta selalu menulis kepada Bung Karno dan Pak Wangsa Wijaya, sekretarisnya yang membawa surat itu. Saya pernah ingat ya, ketika Bung Hatta itu menulis surat kepada Bung Karno, dan katanya Bung Karno membaca terus terdiam. Tak ada yang tahu persis apa alasan Bung Hatta mengundurkan diri. Beberapa analisis menduga Hatta mundur karena kecewa dengan jalannya pemerintahan dan posisi jabatannya yang tidak memungkinkan ia berperan maksimal dalam pemerintahan. Kala itu, pemerintah Republik Indonesia memang bercorak demokrasi parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, kerja-kerja eksekutif menjadi domain kekuasaan dan wewenang kabinet yang dipimpin seorang perdana menteri. Sementara presiden dan wakil presiden hanya menjadi simbol negara belaka. Jadi di mana-mana beliau pergi, banyak rakyat meminta bantuan perhatian ini itu. Tentu saja Bung Hatta juga sangat mengerti. Tetapi ketika sampai di parlemen, artinya di dalam prakteknya, tidak dipenuhi oleh karena anggaran dan sebagainya harus ada persetujuan tentu dari parlemen. Dan ini karena tidak sinkron, tidak segera dibuat aturan-aturannya, jadi beliau merasa seperti janji kosong. Dan beliau tidak, bukan sifatnya. Ya. Sehingga beliau mengatakan, saya ingin mengundurkan diri. Pertama, tidak digubris. Dan kedua, menulis surat lagi dan betul-betul Bung Hatta ingin mengundurkan diri, baru semua orang kaget. Termasuk Bung Karno, yang saya tahu dari ibu saya, mengatakan kepada ibu saya, coba Bung Hatta, coba bilang sama Bung Hatta supaya jangan mengundurkan diri. Analisis lain menyatakan,
Keputusan Hatta untuk mundur dikarenakan perbedaan pandangan-pandangannya dengan Presiden Soekarno yang sebelumnya kerap terjadi sudah tidak bisa terjembatani lagi. Dalam salah satu suratnya pada Bung Karno, Hatta pernah menulis bahwa ia mundur untuk memberi kesempatan atau fair chance pada Presiden Soekarno dalam mewujudkan apa-apa yang diyakini dan kerap dikatakannya. Memang politiknya waktu itu juga menjauhkan kedua tokoh ini. Tapi Bung Hatta tetap melihat Bung Karno itu adalah seorang pemimpin perintis, perintis kemerdekaan, pejuang kemerdekaan, dan punya cita-cita yang sama seperti Bung Hatta. Bung Hatta secara fair ya mengatakan, saya tahu cita-cita Bung Karno itu sangat mulia, tetapi mungkin jalan yang ditempuhnya agak salah. Begitu. Salahnya mungkin apa? Environment-nya yang memberi feeding, masukan ke Bung Karno itu banyak yang salah. Setelah mundur dari kekuasaan, Hatta dan keluarganya pindah dari Istana Wakil Presiden di Jalan Merdeka Selatan ke rumah lama di Jalan Diponegoro 57, Jakarta. Sejak tak lagi menjadi Wakil Presiden, Hatta menggantungkan hidupnya dari mengajar menjadi dosen dan menulis. Beliau memang orang yang suka menulis, suka membaca dan mendengarkan radio. Kesukaannya membaca tentu tidak hilang, dan ini untuk kesehariannya hanya ada radio. Bung Hatta teratur mengajar di Jogja dulu. Bahkan saya tahu benar dia pasti dosen paling populer. Tetapi pada waktu itu CMI mengadakan demonstrasi menentang kehadiran Bung Hatta. Bahwa saya marah benar saya. Bung Hatta tidak mengendaki apa-apa, cuma dia memberikan ilmunya. Tapi orang PGI CMI itu demonstrasi menentang Hatta. Itu kan penghinaan kepada seorang mantan wakil presiden. Itu lakukan orang CMI yang komunis itu. Tak lama setelah Bung Hatta mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden, terjadi pergolakan di luar Pulau Jawa, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Selain menuntut otonomi daerah yang lebih besar, sejumlah tokoh militer dan politik di Sumatera dan Sulawesi juga menuntut agar Bung Hatta yang sangat dihormati di luar Pulau Jawa dikembalikan lagi ke pemerintahan, sehingga perwujudan konsepsi duit tunggal bisa dipulihkan. Itu akumulasi ya dari berbagai hal gitu. Ada keinginan untuk mengembalikan Hatta sebagai wakil presiden, tetapi juga seperti yang disebut-sebut di dalam sejarah itu, karena Soekarno dianggap terlampau dekat dengan PKI, kemudian ada lagi persoalan yang lain, yaitu munculnya menurut hemat saya elit militer di daerah. Nah, saya lebih cenderung kepada yang terakhir ini. Kelompok yang terakhir ini yang melakukan pemberontakan. Meski keduanya sempat dipertemukan dalam Forum Musyawarah Nasional pada tanggal 11 September 1957 dan bahkan menandatangani pernyataan ikrar bersama, namun keduanya tetap bersilang jalan. Soekarno tetap bersikukuh dengan konsepsi demokrasi terpimpin yang ingin diwujudkannya. Sehari setelah pertemuan ini, Hatta yang kecewa menulis surat pribadi pada Bung Karno dan memperingatkan sahabatnya ini bahwa upayanya mewujudkan konsepsi demokrasi terpimpin bisa membuat negara terjerumus dalam perang saudara. Pandangan dan nasihat-nasihat Bung Hatta tidak banyak diindahkan Presiden Soekarno. Segala yang dikhawatirkan Bung Hatta dalam suratnya akhirnya benar-benar terjadi. Pada awal tahun 1958, Perang Saudara pecah di Sumatera dan Sulawesi. Saya sangat kecewa bahwa beliau sebagai seorang tokoh, seorang akademisi, seorang negarawan untuk seminar di luar negeri itu kemudian tidak boleh.
Kemelut politik yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 1957 tidak meredah hingga pergantian tahun. Setelah tuntutan pembubaran Kabinet Juanda dan sejumlah tuntutan lainnya tidak ditanggapi pemerintah, pada tanggal 15 Februari 1958, sejumlah tokoh militer di Sumatera memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang, Sumatera Barat. Proklamasi PRRI ini kemudian mendapat dukungan dari kelompok Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi yang sudah lebih dulu memproklamirkan diri pada tanggal 2 Maret 1957. Bung Hatta yang sangat dihormati oleh masyarakat di luar Jawa sempat diminta bergabung, namun Hatta menolak. Bagi Hatta, persoalan perbedaan pendapat dalam urusan pemerintahan tidak bisa diselesaikan lewat jalan pemberontakan. Hatta itu menolak untuk bergabung dengan pihak pemberontak. Hatta menolak untuk datang ke Sumatera Barat untuk bergabung misalnya dengan Natsir, dengan yang lain-lain gitu. Jadi bagi saya ini suatu keteladanan yang luar biasa gitu, karena meskipun kita bersikap kritis terhadap pemerintah, itu bisa disampaikan melalui berbagai media, tapi tidak dengan pemberontakan gitu. Karena pemberontakan itu kan pasti mempunyai dampak yang sangat-sangat luar biasa gitu. Untuk menghadapi PRRI, Bung Karno sempat meminta Hatta melakukan perundingan dengan kaum pemberontak atas nama pemerintah pusat. Keduanya bahkan sempat bertemu, namun upaya melibatkan Hatta dalam penyelesaian konflik ini tidak berlanjut. Pemerintah kemudian menumpas pemberontak PRRI Permesta dengan kekuatan militer. Pendekatan militer ini sempat dikecam Bung Hatta. Hatta sendiri ya tidak suka dengan kekerasan itu. Dan kita tahu bahwa di dalam perjalanannya sampai meletusnya PRRI itu kan perundingan itu berlangsung berkali-kali gitu. Nah, ya puncaknya ketika ya PRRI itu meletus dan terjadi penumpasan yang dipimpin oleh Nasution gitu. Sementara itu, hingga memasuki tahun 1959, situasi politik nasional terus diwarnai kekisruhan. Presiden Soekarno yang kala itu menganggap pemerintahan kabinet yang lahir dari demokrasi parlementer tidak efektif, melontarkan gagasan pembentukan kabinet gotong royong yang di dalamnya harus melibatkan PKI. Menghadapi kemelut berlarut-larut ini dengan dukungan TNI dan PKI, Soekarno kemudian mengumumkan dekrit presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Lewat dekrit ini, Presiden Soekarno kemudian merombak pemerintahan berdasar pada sistem demokrasi terpimpin yang langsung dipimpin dirinya. Soekarno kemudian juga membubarkan DPR dan konstituante hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR gotong royong yang para anggotanya banyak yang ia tunjuk sendiri. Langkah politik Soekarno ini dikecam keras Bung Hatta lewat tulisan panjang berjudul Demokrasi Kita yang dipublikasikan di majalah Panji Masyarakat pada tahun 1960, Hatta mengkritik sistem demokrasi terpimpin yang dijalankan Soekarno sebagai pemerintahan otoriter. Dia mengingatkan lagi apa cita-cita kita dalam memproklamirkan kemerdekaan ini. Seperti apakah negara yang kita inginkan? Satu negara yang demokratis, satu negara yang mempertimbangkan kehidupan rakyat, satu negara yang mempertimbangkan keadaan sosial, bukan negara yang serba kuasa, bukan negara yang menjadikan orang hanya sebagai pendengar saja. Nah, jadi itu boleh dikatakan itisar dari pemikiran Bung Hatta tentang seperti apa negara yang kita inginkan. Dan itisar itu semua sudah diterima secara formal, itu diterima semua. Dalam risalah Demokrasi Kita, Hatta juga mengkritik kinerja pemerintah yang tidak maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tak lama setelah memuat tulisan Demokrasi Kita, majalah Panji Masyarakat yang dipimpin Hamka dilarang terbit. Hamka bersama sejumlah tokoh politik Masyumi dan PSI yang dianggap terlibat PRRI Permesta juga ditangkap dan dipenjara.
Nasib Bung Hatta sendiri tidak lebih baik. Meski tidak ditahan, saat itu aktivitas Hatta kerap diawasi intel pemerintah. Hatta juga dicekal, hingga pernah tidak bisa mengikuti sebuah acara di luar negeri. Ia juga dikucilkan dari pergaulan politik. Ayah sangat kecewa bahwa beliau sebagai seorang tokoh, seorang akademisi, seorang negarawan untuk seminar di luar negeri itu kemudian tidak boleh. Dan juga dalam tahun-tahun itu sahabat-sahabatnya pada di penjara. Jadi Sultan Syahrir di penjara, terus Bapak Sultan Syahrir di penjara, Bapak Ide Anak Agung Gede Agung di penjara, terus ada Bapak Subadio Sastro Satomo yang generasinya lebih muda daripada ini. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Hatta yang khawatir tulisan-tulisan kritiknya pada Bung Karno bisa menyebabkan media cetak yang memuat tulisannya dibredel pemerintah, kemudian memilih mengkritik sahabatnya itu lewat surat-surat pribadi. Pada 19 Januari tahun 1962 misalnya, Hatta menyurati Bung Karno untuk mengingatkan agar pemerintahannya tidak mudah menangkap dan memenjarakan tokoh yang dianggap sebagai lawan pemerintah. Pada masa ini, meski kerap bersih tegang, hubungan persahabatan Bung Karno dengan Bung Hatta tetap terjalin baik. Saat Hatta sakit pada tahun 1963 misalnya, Bung Karno menjenguknya di rumah sakit. Sang presiden kemudian bahkan juga memohon sahabatnya ini agar mau dirawat di luar negeri dengan biaya negara. Hatta sendiri di kemudian hari juga menjenguk Soekarno kala sahabatnya ini terbaring sakit menjelang kematiannya pada tahun 1970. Kalangan umat Islam sendiri kurang menyambut baik. Hanya ada dua tokoh Islam yang mendampingi, memberikan dukungan kepada Bung Hatta pada waktu itu. Setelah Presiden Soekarno tumbang dan Soeharto tampil memimpin Orde Baru, Bung Hatta pernah sempat dijadikan penasehat Presiden untuk pemberantasan korupsi dalam Komisi 4. Namun, komisi ini hanya bisa bekerja sebentar karena kemudian dibubarkan sendiri oleh Presiden Soeharto. Setelah diberikan oleh Bung Hatta, ya, itu nggak ada akibat apa-apa. Korupsinya jadi juga. Karena itulah Bung Hatta sempat mengeluarkan, karena rasa marah, ini korupsi sudah menjadi budaya ini. Nah, orang mengira Bung Hatta menganggap korupsi itu budaya, padahal itu dia kritik karena korupsi sudah mulai menjadi juga. Bung Hatta juga sempat melontarkan gagasan pendirian Partai Demokrasi Islam, sebuah partai yang bertujuan mempersatukan kelompok-kelompok nasionalis dan kelompok-kelompok Islam. Namun, upaya pendirian partai ini terganjal karena tidak diizinkan rezim Soeharto. Kalangan umat Islam sendiri kurang menyambut baik. Hanya ada dua tokoh Islam yang mendampingi, memberikan dukungan kepada Bung Hatta pada waktu itu, yaitu Profesor Deliar Nur dan Ismail Hasan Metarium. Perjalanan hidup Pak Hatta itu memang tidak pernah aktif di lingkungan aktivitas organisasi Islam. Jadi itu nanti psikologinya itu kurang klop. Di samping ada rencana-rencana dari tokoh-tokoh Islam pada waktu itu untuk merehabilitasi kembali Partai Masyumi. Nama Bung Hatta pada tahun 1978 juga tercatat bergabung dalam Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi atau YLKBI yang didirikan Jenderal Purnawirawan Abdul Haris Nasution. Di belakang hari, pada bulan Mei 1980, yayasan ini mengeluarkan petisi yang ditandatangani 50 tokoh mengkritik berbagai penyimpangan yang dilakukan pemerintahan Soeharto. Oh, itu hal yang biasa saja. Kan memang pada waktu itu, ya, walaupun Orde Baru mengatakan setiap rekonstitusi, tapi penyelewengan-penyelewengan sudah terjadi. Dan juga
panaskan orang yang disingkirkan juga, dan dia tahu benar penyelewengan itu. Di luar aktivitas politiknya, pada tahun 1970-an, nama Bung Hatta sempat diberitakan di media massa karena pola hidupnya yang sangat sederhana. Karena kesederhanaan hidupnya, mantan wakil presiden ini diberitakan kesulitan membayar air pam bulanan. Berita ini kemudian terdengar oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Sebagai penghargaan untuk Bung Hatta, Ali Sadikin kemudian menjadikan mantan wakil presiden itu sebagai warga kota Jakarta Utama dan dibebaskan dari kewajiban membayar uang listrik dan pam. Jumlah yang diberikan kepada ayah saya tidak tahu ya, ketika itu dengan uang sedemikian bisa beli apa saja saya, tapi hidup kita susah gitu terus terang. Begini, mungkin hidup pensiun seperti itu walaupun tidak cukup, tapi tidak terasa kalau ayah saya tinggal di kampung. Kita tuh tinggal di kampung yang jauh dari kota, begitu cukup ya. Tetapi kan seorang proklamator, mantan wakil presiden itu kan tidak bisa diharapkan tinggal di tempat yang jauh, misalnya di kaki gunung, walaupun rumahnya bagus misalnya. Setelah kesehatannya merosot, pada tanggal 14 Maret 1980, tokoh yang sepanjang hidupnya selalu hidup sederhana ini meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Saya bilang kepada ibu dan adik-adik saya, cepat kita cium ayah selagi masih ada. Jadi ya sudah, mau apa lagi ya? Kalau sudah kondisi begitu, kita kan nggak bisa membohongi diri sendiri bahwa waktunya sudah akan datang. Kita cium ayah sebelum ayah meninggal. Tapi ya tentu sudah dikasih oksigen dan sebagainya. Yes, itu terakhir kali saya ingat saya minta adik-adik saya mencium ayah saya. Tidak lama setelah itu dokter mematikan mesinnya dan beliau meninggal. Tak lama setelah berita kematiannya tersebar, ribuan orang berbondong-bondong menuju rumah Bung Hatta di Jalan Diponegoro 57, Jakarta. Jalan-jalan menuju kompleks makam Bung Hatta juga dipenuhi lautan manusia. Sesuai dengan wasiatnya, Bung Hatta kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, tokoh yang sepanjang hidupnya mengabdikan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan negara yang dicintainya ini, menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dia menurut saya seorang pemimpin yang cinta Indonesia, yang tidak haus jabatan, yang menjaga martabatnya, menjaga martabat sebagai negarawan, menjaga martabat sebagai seorang kepala keluarga, dengan mendidik anaknya itu secara betul-betul edukatif, dengan orang yang mendahulukan betul kepentingan bangsa dari kepentingan keluarga dan kepentingan pribadi. Metro TV, knowledge to elevate.